Dan pemirsa, bagi warga Jakarta yang ingin berburu baju lebaran, dapat langsung pula Andro datang kemana nih Andro? Ada bazar glam lokal di Tanjung Barat, Jakarta. Rame gak nih? Rame, dan karena banyak barang yang dijual di sana pemirsa, mulai dari kaftan, mukena, hijab, dan aksesoris, diskonnya nampol hingga 70%. Ini yang diincar oleh warga. Saat ini saya sedang berada di Ion Mall Tanjung Barat, di mana di sini dihitung lagi buka bazar produk lokal terlengkap. Tadi pun pertama saya masuk, ini sudah terlihat padatnya, ramainya para pengunjung yang berburu, yang ingin berburu dan antusias untuk membeli baju ataupun perlengkapan yang akan digunakan di hari Lebaran nanti. Harganya di sini diskon besar-besaran dan dimulai dari harga 100.000 tadi saya lihat. Dimulai dari ada gamis, mukena, hijab, aksesoris dan perlengkapan lainnya untuk menemani pemirsa di hari raya Lebaran nanti. Untuk melihat bagaimana sih keramaian dan apa saja yang diserbu oleh para pengunjung di Ion Mall Tanjung Barat ini, langsung saja kita cek yuk. Bazar glam lokal di Ion Mall Tanjung Barat menjadi tempat tersedianya produk lokal yang lengkap dan menyediakan kebutuhan busana untuk hari raya nanti. Kaftan, mukena, hijab, aksesoris, dan banyak barang lainnya tersedia dengan harga relatif terjangkau. Bahkan banyak barang dengan diskon hingga 70%. Kita mau nyari dress, dua-duanya mau dress. Yeah. Tapi rencana untuk tahun ini Lebaran trennya gimana? Trennya jaring-jaring itu ya, yeah, apa? Kayak yang blukat-blukat itu. Oh, blukat-blukat. Emang mau nyari itu di sini. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin berburu baju dan perlengkapan saat Lebaran nanti, dapat langsung datang ke bazar glam lokal yang hadir hingga 7 April mendatang. Dari Jakarta, Tika Dewi, TV One mengabarkan.